Okay. Baru ini kita besarin ya. Bisa sendiri. Iya, bisa sendiri. Kita besarin aja. Besarin aja. Ini luar biasa. Oke, masih handphonenya. Hari ini kita sudah mulai dengan Ini selesai ini jam berapa, Mas? Jam 10. Tutupin. Jam 10. Bahan untuk catatan. Ya. Kemudian nanti kalau kita mau menghidupkan kan nama-nama mereka ada di sini kan? Yang mau kita klik. Untuk mau apa sih? Nanti kan mereka kita mau ajak yang thumbs up, kita kan mau ajak mereka untuk ini. Supaya bisa apa lagi? Kita langsung tunjuk di sini aja gitu. Oke, okay. Unmute kan, unmute ya. Di sini. Ini kan ada langsung apa nih? Oke, oh gitu. Mau bukan di sini kan? Boleh di situ sih, boleh. Coba klik. Atau enggak ini langsung di sini misalnya si Elisa. Unmute. Langsung bisa dia ya. Mana? Oh ya, kita nyatakan aja nih ya. Sudah mulai. Oke. Seperti ini kita mute all lagi lah ya. Bermaksudnya kan. Oke. Mute all yes ya kan. Oke. Oke. Serta semuanya cuma nampak kepalanya aja. Oke deh. Oke. Oke, good morning kids. Good morning everyone. Good morning Supernova class. How's your morning? How's your morning? Apa ini? Samwas. Good morning Samwas. And then kemudian ada Kezia Hutagaul, good morning Kezia. Ya, yeah, oke, okay, Miss. Kemudian ada Lionel Alvaro. Kemudian ada Diego, ada Elisa, ada Gracia, ada Ina, Gabriela, kemudian Natania. Gabriel, good morning Gabriel. Kemudian ada Jonathan. Bisa dengar suara Sir? Bisa dengar? Jika bisa dengar suara share, coba thumbs up. Coba thumbs up. Thumbs up. Yang bisa dengar suara share, coba thumbs up. Oke, okay, good job. Yang lain? Thumbs up. Yang bisa dengar suara share. Apakah semuanya bisa dengar suara share? Oke okay, ya. Alfran bisa dengar suara share? Alfran? Thumbs up, nak. Oke, ya. Kita akan mulai e-learning kita pagi ini. Yuk, kita sebelum mulai kita berdoa dulu. Kita akan belajar agama Kristen. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Ayo, kita yuk sikap kita berdoa, lipat tangannya. Sikap berdoa yuk. Ayo, semua, ayo, tutup matanya, lipat tangannya, kita respect to your God, kita menghormati Tuhan. Ayo, semuanya, sikap berdoa ya. Oke, tutup matanya, kita berdoa ya, kita mulai. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami waktu. Pada hari ini kami akan belajar agama Kristen.
Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami kemampuan untuk kami boleh belajar agama Kristen. Ajari juga Tuhan, berikan hikmat kepada guru Sir Krisman yang mengajar kami agama Kristen. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke, okay, amin kids. Oke, okay, amin. Good job. Oke. Okay. Oke. Yang ikut pelajaran agama Kristen hari ini ada ada 16 orang ya. Ada 16 orang. Gerel kok enggak bisa, Gerel kemana orangnya? Gerel enggak ikut ya, enggak ikut Zoom. Oke, kids. Kita akan mulai pelajaran agama Kristen. Nah, hari ini kita akan belajar memuji Tuhan. Kita akan sama-sama bernyanyi. Siapa yang suka memuji Tuhan? Coba, raise your hand. Yang suka memuji Tuhan. Ya, raise your hand yang suka memuji Tuhan. Gabriel suka memuji Tuhan, nak? Oke. Yang suka memuji Tuhan. Alfran suka memuji Tuhan. Alfran? Oke. Oke, good job, good job. Oke, good job. Today, sekarang kita akan belajar memuji Tuhan. Topiknya itu karena hari ini adalah taat kepada orang tua. Nah, jadi kita akan bernyanyi, hai anak-anak, taatilah. Siapa yang tahu lagunya? Siapa yang tahu semua lagunya? Kita sama-sama belajar ya. Nah, Sir Krisman ini ada bawa gitar ya. Kita akan sama-sama bernyanyi. Dengar dulu Sir ya. Nah, dengarin Sir-nya ya, Nak. Coba yang tidak tahu lagunya, coba raise your hand yang tidak tahu lagunya. Belum tahu lagunya kids. Oke, kita sama-sama belajar sama Sir Krisman ya. Kita belajar hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kita harus belajar taat kepada orang tua. Nah, kita belajar bernyanyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Oke. Nah, oke kids. Nah, nyanyi sama Sir ya. Kita belajar nyanyi, hai anak-anak, takut taatlah kepada orang tua, oke? Oke. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, Tuhan dimuliakan sepanjang hidup. Efesus 6 ayat 1. Panegin, ya, ikuti lagi ya. Nah, mungkin ada orang tua di sebelahnya. Ada your parents di sebelahnya. Sir, ulangi kata-katanya ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Supaya apa? Tuhan dimuliakan sepanjang hidupmu. Efesus 6 ayat 1. Oke ya, kita mulai. Kita belajar lagunya, oke kids? Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian Tuhan dimuliakan sepanjang hidup. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian Tuhan dimuliakan sepanjang hidupmu. Efesus 6 ayat 1. Coba, siapa Esther mau tanya? Siapa yang sudah tahu lagunya? Siapa yang sudah tahu? Coba raise your hand yang sudah tahu lagunya. Yang sudah tahu lagunya, coba raise your hand. Ah, Kezia Hutagaul ya. Oke, Kezia. Nanti suruh nyanyi ya. Ada Kezia, oke. Okay. Kezia, oke okay ya. Kita mau dengerin Kezia nyanyi lagu ini. Sir, mute-kan dulu ya. Oke. Okay. Kezia boleh nyanyi ya nak, biar teman-teman kita dengar. Oke, Kezia. Oke, Kezia. Oke, Kezia. Tahu lagunya kan nak? Tahu, Chat. No chat, belum tahu lagunya. Kezia belum tahu lagunya. Sometimes if many people talk to me, I can forget. Oh. Oke, okay, yang Sir mau tanya lagi. Oke, okay, Sir mute-kan dulu ya. Oke, okay, nak. Wait ya, nak. Oke, okay, yang Sir mau tanya. Yang sudah tahu lagu ini, coba Sir mau tahu, raise your hand yang sudah tahu lagunya. Kita mau dengarkan. Ah, Abib ya tahu ya, Abib. Oke okay, ya, Sir. Mute-kan dulu, oke, okay, biar kita dengerin. Abib nyanyi, oke. Okay. Oke, okay, Abib. Yes, sir. Ya, nah teman-temanmu mau dengarkan Abib nyanyi Hai Anak-anak, oke? Okay? Cantik deh. Oke, okay, yuk coba nyanyi nak. Coba nyanyi sayang, yuk. 1, 2, 3, go! Hai anak-anak, taati mu Efesus 6. Malu-malu Abibnya. Oke, ini Elisa bisa nyanyi, Elisa? Oke, Sir unmute dulu ya, mute dulu. Oke, Abib ya. Kita kasih teman-teman yang lain dulu. Oke. Oke. Siapa tadi? Elisa tadi mau nyanyi dia, Elisa. Where is Elisa? Samis tahu lagunya, nak? Samis tahu lagunya? Elisa, coba Elisa ya. Oke, Elisa. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian Tuhan dimuliakan sepanjang hidupmu. Ya. Efesus ayat 1. Iya. Good job Elisa. Oke, okay, good job ya. Thank you ya, nak. Oke. Okay. Oh, Samus ya. Kita dengerin Samus dulu ya. Oke, okay, kita dengerin Samus. Oke, okay, Samus admit dulu, oke. Okay. Oke, okay, Samus. Nah, coba nyanyi ya, nak. Biar teman-teman kita dengar ya, nak.
One, two, three, go. Orang di dalam. Di dalam. Oke. Berarti kita harus belajar lagu ini, oke? Okay? Oke, thank you ya, Samus ya. Karena waktu kita tidak banyak, jadi sermitkan dulu lagi ya, oke? Okay? Berkita, oke. Okay. Listen, sir, listen ya. Kita sama-sama belajar lagu ini, oke? Okay? Dengar, sir, ya, nak. Hai, anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, Tuhan dimuliakan sepanjang hidup. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, Tuhan dimuliakan sepanjang hidup. Efesus 6 ayat 1. Oke, bisa kids? Bisa? Oke, coba clap your hands ya. Kita nyanyi tepuk tangan, oke? Kita puji Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik. Dia berikan kita sehat, kita dia berikan kesempatan untuk bisa belajar. Yuk, puji Tuhan ya, semua kita clap your hands ya, tim nyanyi tepuk tangan, oke? Okay? Kita nyanyi sekali lagi, oke? Okay? Semua tepuk tangan, oke, okay, kids? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, Tuhan dimuliakan sepanjang hidup. Efesus 6 ayat 1. One again. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, Tuhan dimuliakan sepanjang hidup. Efesus 6 ayat 1. Tidak semuanya tepuk tangan, kids. Kita harus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Oke, okay, clap your hands. Clap your hands, oke? Okay. Ayo, clap your hands. Iya, yeah, oke, okay, thank you, Miss. Oke, okay, thank you, kids. Oke, sebelum saya lupa. Oke, okay, sebelum saya lupa, yuk. Duduk, semuanya berdiri, yuk. Semua berdiri, yuk. Saya mau foto. Ya, saya mau foto ya. Ini mau foto, mau absen ya. Oke. Okay. Saya mau foto dulu. Oke, okay, semuanya berdiri. Yang cakep di depan kamera ya. Yang cakep ya. Oke, okay, good job ya. Samui sudah jelas mukanya. Siapa lagi? Coba lihat yang lengkap. Iya. Yeah. Oke, okay, good job ya. Saya mau foto ya, kids. Oke, okay. Look it sir ya, sir mau foto ya kids. Oke, okay. Senyum yang manis, senyum, smile, yang cakep, oke, okay. Good job. Oke, okay. Sekali lagi ya, oke, okay. Good job, oke, okay. Thank you kids, oke, okay. Thank you ya. Oke, okay, thank you nak, thank you. Ah, sit down please. Oke, okay, boleh duduk.
Oke. Oke ya kids. Oke. Today, hari ini kita belajar agama Kristen. Nah, coba siapa yang sudah punya buku agama Kristen? Coba kasih tunjuk share dulu yang sudah punya buku agama Kristen. Coba kasih tunjuk share yang sudah punya buku agama Kristen. Yang sudah punya buku agama Kristen, coba share, mau lihat sudah punya enggak semuanya. Coba lihat, coba tunjukkan ya. Semuanya sudah punya. Gabriel, mana Gabriel? Sudah punya buku, nak? Coba tunjukkan bukumu, nak. Buku agama. Oke, Samis sudah. Oke. Gabriel, mana bukumu, sayang? Ini. Oke, Ray. Oke. Jonathan, oke. Graciela, oke. Diego, oke. Kejia, mana bukumu, sayang? Kejia, buku agamanya sudah punya, sayang? Sudah punya, nak? Sudah punya, ya? Oke, Elisa sudah, Abib, iya, Natania. Oke, good job, Gracia. Gracia, mana bukumu, sayang? Buku agama Kristennya? Lionel, oke, sudah, Lionel. Gerald, sudah. Tami, udah, oke. Gabriel sudah. Inha, mana bukumu, sayang? Damero sudah punya. Oke, oke, Kezia. Oke, good job. Oke, good job. Oke, oke, good job, nak. Oke. Oke, ya, sudah semua punya buku. Oke, kids. Berarti nanti sudah bisa baca bukunya, ya. Karena pelajaran CB kan kita ada 1 jam. Nah, nanti setelah selesai Zoom meeting, nanti anak-anak kami Supernova bisa baca materi yang topik yang kedua, ya. Coba buka bukunya yang di halaman, wait ya kids. Wait ya. Di halaman kedua, coba lihat di halaman kedua. Coba lihat di halaman kedua. Nah, ini di halaman, wait ya. Halaman 6. Sorry ya, nak. Halaman 6 yang ada gambar Bapak Wakil Presiden, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Coba lihat, ada foto enggak di sini? Coba lihat foto. Di sini. Ada, kids? Ada, kan? Ada fotonya. Ada foto Wakil Presiden, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ada, kan? Buka di halaman. Open your book. Ya. Open your book di halaman, ya, di halaman 6 ada fotonya Wakil Presiden. Ada tidak? Ada enggak di bukunya? Ada enggak di bukunya gambar Wakil Presiden? Ada? Ada, kan, di halaman? Coba kasih tunjuk sama Sir. Coba semuanya kasih tunjuk sama Sir. Oke, Elisa sudah. Samwis? Oke, Samwis, oke, good job. Gabriel, mana bukumu, sayang? Oke, good job, Gabriel. Tami? Oke, good job. Gerald, oke. Natania? Oke. Kemudian ada juga Alvaro, oke. Semuanya sudah oke. Oke. Nah, coba perhatikan gambar dulu dia Wakil Presiden, ya kan? Siapa yang tahu apa tugasnya Wakil Presiden? Siapa yang tahu
apa tugasnya wakil presiden? Raise your hand. Siapa yang tahu? Ah, Diego. Oh, Diego. Wait ya, nak. Coba sebutkan apa tugasnya wakil presiden. Ah, coba Diego, apa tugas wakil presiden, nak? Membantu presiden. Yes, membantu presiden. Good job, Diego. Iya, membantu presiden. Oke. Okay. Ah, oke. Okay. Good job. Thank you ya, nak. Siapa lagi yang tahu apa tugas presiden? Siapa lagi yang tahu? Ah, oke. Okay. Ini ada Tami Gresela ya. Oke, okay, kita dengarin dulu Tami. Oke, okay, Tami. Oke, okay, Tami, yuk. Apa tugas wakil presiden, nak? Membantu presiden. Good job. Membantu presiden. Iya, dia wakil presiden itu adalah membantu presiden. Iya. Nah, siapa lagi yang... Nah, sekarang Sir mau... unmute. Oke, okay, wait ya, nak. Oke, okay. Nah siapa lagi yang tahu apa tugas wakil presiden? Siapa lagi yang tahu apa tugas wakil presiden? Siapa lagi yang tahu? Raise your hand yang tahu, kids. Yang tahu apa tugas wakil presiden? Ah, Elisa. Oke, okay, kita berikan kesempatan buat Elisa menjawab ya. Oke, okay, Elisa. Apa tugas wakil presiden, nak? Iya, apa tugas wakil presiden, sayang? Iya, yes, good job, membantu presiden. Iya, oke, okay, thank you ya. Oh iya. Yeah. Oke, okay, thank you ya. Oke, okay. Oke okay, kids, berhubung waktu kita tidak banyak, saya mau simpulkan pelajaran kita hari ini, sama seperti lagunya kita tadi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena apa? Coba, siapa yang tahu kenapa kita harus taati orang tua kita, yo coba siapa yang tahu, siapa yang tahu, coba raise your hand. Siapa yang tahu kenapa kita harus taati orang tua? Oke okay, Diego ya, oke okay, Diego, coba jawab Diego, kenapa kita harus taati orang tua? Oke okay, Diego, ah ya kenapa nak? Karena orang tua itu perintah Tuhan kelima. Wakil Tuhan, yes, good job, ya. Yeah. Karena orang tua kita itu wakil Tuhan di bumi. Good job Diego, thank you kids, thank you ya. Yeah. Iya yeah, benar ya. Yeah. Karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di bumi. Oleh sebab itu kids, nah, waktu kita sudah sangat sedikit ya. Yeah. Saya mau simpulkan. Sama seperti nyanyian kita tadi, kita belajar lagu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di bumi. Tadi tugas wakil presiden apa, nak? Tugas wakil presiden itu adalah membantu presiden. Nah, jadi kalau orang tua kita wakil Tuhan di bumi, berarti tugas orang tua itu apa, nak? Membantu. Membantu siapa, kids? Membantu Tuhan. Nah, maka kita harus taat sama orang tua, karena itu perintah Tuhan. Itu di dalam Keluaran 20 ayat 12, taat, hormati orang tua. Respect to your parents. Ya, kita harus respect to your parents. Respect to our God.
kita harus menghormati Tuhan dan kita harus menghormati orang tua, karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di bumi. Oke. Pelajaran kita, waktu kita sudah finish ya, kids. Nah, kita mau tutup. Waktu kita sudah selesai. Oke. Kita berdoa ya. Oke, kita berdoa. Lipat tangannya, posisi berdoa. Lipat tangannya, kids. Lipat tangannya semua. Kita akan tutup pelajaran kita. Nanti untuk pelajaran selanjutnya, anak-anak kami boleh dilihat di PDF file ya. Oke, kids. Bila lihat di WA group. Nah, oke. Oke, tutup matanya, kita berdoa. Posisi menghormati Tuhan, tutup matanya, kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar agama Kristen pagi ini. Kami belajar tentang kami harus menghormati dan taat kepada orang tua kami. Sebab kami tahu bahwa orang tua kami adalah wakil Tuhan di bumi. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami supaya bisa menjaga, merawat, mengasuh, dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Oke, thank you kids. Pelajaran kita hari ini, Sir Krisman sudah finish. Thank you ya kids. Coba, bye-bye. Lambaikan tangan, oke. Okay. Bye-bye kids. Topik kita hari ini sudah finish ya. Thank you buat semua anak kami yang luar biasa. Thank you juga kepada orang tua kami. Ya. Yeah. Oke, okay. Oke okay, kids.